aku Indah. Nah, hari ini aku bakalan buat smoothies. Untuk bahan-bahannya sendiri, ini ada pisang. Teman-teman bebas pilih mau pisang apa ya. Semua jenis pisang bisa kok. Terus untuk yogurtnya dan varian rasanya, aku udah beli Chimori yang rasa strawberry sama Nutriboost yang rasa strawberry ya. Kemudian ada Ceres untuk toppingnya, ada juga biskuit yang udah dihancurin sama yang masih utuh. Terus di sini juga ada kacang tanah. Oke, kita langsung aja buat smoothiesnya ya. Oke, untuk tahap pertama singkirin dulu Nutriboost-nya. Oke, kita ambil dulu alatnya ini untuk nge-shape-nya, colokin. Jadi kita colokin, udah dicolokin. Kita ambil dulu, kita buka. Oke, sudah dibuka botolnya. Kita ambil pisangnya. Karena aku mau buat dua rasa, aku mau tahu ya lebih enak pakai Nutriboost atau Chimori. Jadi pisangnya aku bagi dua ya ini ya. Pisangnya aku bagi dua. Kayak kira-kira segini dimasukin ya, udah dimasukin ya. Kira-kira segini aja, sedikit aja. Tambahin lagi deh. Oke, segini ya. Nih, ini udah. Tinggal dimasukin aja. Oke, tinggal dimasukin dan mau cobain Chimori dulu. Jangan lupa dikocok dulu. Oke, udah kita buka. Kita tuangin secukupnya. Mungkin segini cukup kali ya. Kita coba dulu sedikit demi sedikit. Kita coba. Oke, kita tutup. Kemudian kita kocok. Udah enak banget. Kita masukin dulu. Nah, di sini aku juga udah ada cup. Sini udah ada cupnya ya. Jadi kita masukin dulu ke cup ini. Ini ukuran cup yang 250 ml ya. Oke, kita singkirin dulu, kita buka. Oke, kita buka, kita masukin. Wanginya enak banget loh ini. Bisa pas. Pas banget takarannya. Udah. Ini yang Chimorinya. Dan kita cuci dulu ini ya. Kita bilas bentar. Nanti bakal pakai yang Nutriboost. Oke, kita bilas dulu ya. Oke, udah bersih, udah aku bilas ya, udah dibilas. Dan ini kita singkirin dulu bentar. Ini Chimori. Oke, udah aku bilas dan sekarang kita masukin lagi pisangnya. Masukin lagi. Ini bisa buat tiga. Jadi ini smoothies ini baik banget, bisa banget untuk dijadiin cemilan yang sehat loh teman-teman. Karena ini bisa banget dijadiin untuk sarapan pagi atau mungkin cemilan di sore atau bahkan buat teman-teman yang lagi diet. Ini bisa kok dijadiin bahan makan untuk diet di malam hari kayak gitu loh. Oke, kita masukin lagi. Oke, udah. Selanjutnya kita cobain yang Nutriboost ya. Kita kocok lagi. Oke, udah digocok. Kita buka. Oke, kita cobain dulu. Kita masukin. Kira-kira aja ya teman-teman. Oke, udah nih kayaknya.
kita tutup terlebih dahulu. Oke, udah ditutup dan kita kocok. Oke, udah lumayan halus. Ini kayaknya terlalu encer deh. Apa enggak ya? Coba kita lihat. Soalnya kalau makan pisang langsung kan itu rada unkelt atau gimana ya? Buat temen-temen yang gak suka makan pisang, ini cara terbaik sih menurut aku. Kita tuangin. Oke, setengah aja mungkin. Oke, setengah aja karena toppingnya ada 3. Jadi kita bagi 3 ya. Karena toppingnya ada 3. Satunya radaan dikit ya. Oke, udah kita mixer semua. Sekarang kita singkirin dulu alat mixernya ini. Kita singkirin. Ini perbedaannya, yang ini yang Nutriboost, yang pakai Nutriboost. Jadi warnanya dia tuh lebih putih kuning kayak gitu, dan ini yang pakai Chimori. Warnanya lebih rada coklat kayak gitu loh. Karena udah, kita bakal langsung hias aja. Ini ada kacang tanah, pakai kacang tanah dulu, jadi biar rada netral kayak gitu. Mau di sini aja kacang tanahnya. Ini kacang tanah yang udah ditumbuk halus tentunya, biar rada manis dikit. Sebenarnya udah manis sih. Kita bisa tambahin serai juga. Oke. Udah, tambahin serai. Kemudian yang selanjutnya kita pakai biskuit. Yang Nutriboost-nya kita tambahin biskuit. Biskuit yang udah dihancurin tentunya. Dan di tengah-tengahnya kita tambahin yang belum dihancurin. Oke. Tambahin serasnya dikit. Oke, udah di mix. Selanjutnya yang ketiga itu kita bakalan mix biskuit sama kacang ya. Yang ketiganya biskuit sama kacang. Kita taruh dulu, taburin dulu. Random banget ya. Lumayan buat sarapan pagi guys. Biskuitnya yang udah dihancurin. Biskuitnya yang udah dihancurin guys. Udah selesai topping-toppingnya. Karena kita udah buat semuanya, mendingan kita langsung cobain aja. Aku bakal cobain dari yang Chimori dulu. Ada serai sama kacangnya. Menurut aku yang Chimori rasanya rada masih banyak rasa yogurtnya. Rasanya masih banyak yogurtnya karena mungkin yang Chimori tadi kebanyakan ya aku masukin ya. Pisangnya kurang berasa. Dia pisangnya kurang berasa, lebih banyak rasa Chimorinya sih. Tapi enak kok. Lebih banyak rasa Chimorinya dibandingkan rasa pisangnya. Mungkin tadi aku kebanyakan kali ya, tapi enak kok. Terus yang kedua ini kita cobain yang Nutriboost, cuman toppingnya ini ada biskuit sama ada kacang tanah. Kalau yang Nutriboost ini rasa stroberinya asem banget yang dari Nutriboost-nya.
Jadi mix sama pisang yang rada manis, jadi pas kayak gitu loh. Jadi rada netral kayak gitu. Ini enak banget loh yang Nutribusnya. Buat teman-teman yang mau pakai, buat teman-teman yang mau buat pemutih, lebih baik cobain yang Nutribus aja ya dibandingkan Cimory. Enak rasanya, memang enak. Netral juga, apalagi biskuit sama kacang tanah yang buat netral juga kayak gitu. Enggak terlalu manis, enggak terlalu asam. Enggak terlalu kelet juga, jadi enak banget makannya. Terus kita cobain yang biskuit sama Ceres, kopinya biskuit sama Ceres ya. Wow, gila. Yang ketiga ini, topping yang ketiga beneran enak banget. Jadi buat temen-temen yang mau rasa manisnya nggak cuman ini kan, kalau yang Nutribus ini kan rasa asemnya masih dapat yang dari rasa strawberry tadi. Terus dia hampir netral karena rasa pisangnya yang manis. Terus ketika temen-temen tambahin biskuit yang masih satu keping kayak gitu, wah gila, rasanya enak parah cuy. Yang ketiga sih, aku lebih suka yang ketiga. Beneran enak banget guys. Dari ketiga smoothies tadi, yang paling enak itu menurut aku yang pakai Nutribus. Dan yang topping yang paling bikin gila, bikin nagih parah itu yang biskuit sama Ceres. Itu enak banget, apalagi biskuitnya yang kepingan, masih kepingan kayak gitu. Beneran guys, kalian harus cobain. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Makasih banget untuk berkembangnya channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah. Dadah!